InfoWars, baby! I'm the leader of the pack! 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 InfoWars, baby! I'm the leader of the pack!
Wolf, baby! I'm the leader of the pack! Alpha Wolf, baby! I'm the leader of the pack! Alpha Wolf, baby! I'm the leader of the pack! Alpha Wolf, baby! I'm the leader of the pack! Alpha Wolf, baby! I'm the leader of the pack! Alpha Wolf, baby! I'm the leader of the pack! Alpha Wolf, baby! I'm the leader of the pack! Alpha Wolf, baby! I'm the leader of the pack! Alpha Wolf, baby! I'm the leader of the pack! Waduh, di match pertama di Fast Tournament by Macastore ya. Ini belum apa-apa sih, ini udah ngedown. Ya udahlah, oke, apa boleh buat. Dan di sini kita nampaknya di match pertama dengan meta map Bermuda sudah ada 12 tim yang nampaknya juga sudah mulai join di match kali ini ya. Dan Sislin. Yap, dan di sini kita lihat dari arah tim berapa dulu nih? Sini kita dari arah tim 12 ya. Masih ada ATC yang kini kelihatan masih ada 4 player, masih ada Vin, Sandy, 2BB sama Kiba. Yang kini kita lihat mereka juga masih stay tepat di sekitar Clock Tower. Dan kini kita lihat tim 1 juga masih ada Ki, yang kini kita lihat mereka juga masih mencoba untuk comeback. Dan kini kita lihat Preman Beam sudah bersiap-siap, dan kali ini kita lihat mereka juga masih berada tepat di sekitar balik dari rumah coklat ya. Hmm.
Ya, dan di sisi lain kini kita dari tim 10 juga sudah ada Gui dan masih ada 4 orang yang kini kat masih ada Job, Nob, Beben FT dan Oh gitu ya. Yang kini kita lihat mereka juga masih stay tepat di sekitar bagian dari arah rumah hijau. Masih mencoba untuk moving ke bagian depan. Kali ini kita lihat masih terdengar suara tappingan dan kini sang Job juga langsung mencoba untuk moving masuk ke arah bagian dalam. Langsung menjadi pantas dan kini kat satu orang di knockdown, dua orang ditumbangkan. Di sini sang Job langsung datang mencoba untuk menyambar. Langsung di tapping dan kini kat tembak sama tim 10 cukup menggila. Satu persatu masih mencoba di tapping dan baduk para di hidup. Langsung dilihat habis. Di sini kita tembak dari tim 10 cukup menggila dan kini kecup dan kawan Yonda berhasil ngeklat 3 player dari tim 1 dan kini kata mereka serang Chops cukup keras ya, dia benar-benar cukup keras menurutku. Gila ini dia bang, 1 lawan 3 dilibas habis sama si Chops ya. Waduh emang bukan kaleng-kaleng ini orang ya. Dan kini kata dari tim 11 juga masih ada Rans dan masih ada 4 orang yang kini kata masih ada Za, Acha, Lexa dan Rel. Yang kini kita lihat mereka juga masih stay tepat di sekitar bagian dari Rimmel Filek dan Tukang Sawer juga harus mati di posisi ke-11 ya. Dan menjadi tim kedua yang setelah di wipe out di match kali ini. Dan kini kita masih ada 10 tim dengan 40 pemain. Dan kini kita dari tim 12 ini apa lagi, baru early game sudah konten ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Jeng. Jadi, yuk lagi. Oke. Ini para pemburu konten yang ada di TikTok mungkin ya kan. Ya, udah ya. Terkeseringan malah seneng ya. Oke dan kini kita dari tim 10. Waduh masih goyang-goyang aja di sini. Kita dari tim 11 juga masih ada Rans dan masih ada 4 orang. Yang kini kita lihat masih ada Zah, Acha, Alexa dan Ril ya. Yang kini kita lihat mereka juga masih stay di Rarin Memphilic. Dan kini kita dari tim 10 juga masih ada Gui dan masih ada 4 orang. Yang kini kita beban FT sudah mulai knock. Dan kali ini kita lihat Jobs juga masih stay di sekitar atas. Dan kini kita dari tim 11 juga masih ada Rans. Tim 12. Oke ini orang sumpah, ngapain cuk, gue cek goyang mulu anjir. Gak capek-capek. Udahlah, udah ya kan, udah dikasih konten, udah. Oke, dan kini kita keluar tim 2 juga masih ada Bedol dan masih ada 4 orang yang kini kita mereka masih stay tepat di sekitar bendungan. Tim 4 juga masih ada VLHL. Yang kini kita masih ada Cynthia, Liv, Casper dan TCT. Ya, TCT ya. Kini kita lihat mereka juga masih stay tepat di sekitar Pocinok. New kill leader. Triple kill. Dan kini kita ada tim 2 juga masih ada Bedol, masih ada 3 player. Yang kini kita lihat masih ada Praigas Putra. Yang kini kita lihat mereka juga masih stay di sekitar balap 2 lah. Dan sini sang Putra juga langsung mencoba untuk nemak saat orang di pick off. Dan kini kita masih ada 4 player. Yang kini kita lihat mereka juga berhasil mendapatkan 3 poin gel. Dan kini kita di arah tim 12 ada ATG. Yang kini kita lihat mereka juga masih berada tepat di sekitar bagian vektor ini.
Okay, dan kini kita dari tim 12 juga masih ada Pixie dan masih ada 4 player. Dan kini kriteria juga masih Stereo dan Pocinok. Dan sisi lain kini kita dari tim 22 juga masih ada Bebu Bedol. Dan kini kita lihat mereka juga masih stay dapat di sekitar bagian arah red zone ya. Di sini kita dari tim 2 juga langsung mencoba untuk moving menuju ke bagian depan. Yuk, dan di sisi lain kini kat granat sudah mulai disiapkan, langsung dipegang, masih mencoba dilempar ke bagian depan ya. Di sini kat tim 2 sendiri juga masih berada tepat di sekitar balik dulu. Tempuran cukup keras dari arah tim 2 mengarah ke arah tim 5. Dan kali ini kat satu dari sang Bulls masih mencoba untuk mengawasi, dan satu orang dari tim 5 mereka berhasil turun dan masuk ke sekitar bagian rumah L. Dan kini kita dari arah tim 5 juga masih ada Droyo, masih ada 4 orang. Yang kini kat bar juga masih mencoba untuk melakukan fairing ke arah tim 2 yang ada di bagian depan. Oke, dan di sisi lain kini kita lihat dari arah tim 7 sendiri juga masih ada Yaxi, masih ada Brian, Kipel, Randy, dan Yakuza. Yang kini kita lihat mereka juga masih bersembunyi tepat di sekitar bagian mercusuar. Tim 8 juga masih ada WS, dan masih ada 4 orang. Yang kini kita lihat masih ada Aidil, Calvin, Zaki, dan Elfor. Yang kini kita lihat mereka juga masih mencoba untuk mengitari ke sekitar arah tepian dari arah zona. Masih konvoy. Bang, sorot tim 11 mau bikin konten. Udah ku sorot tadi ya. Udah ku sorot yang tadi ada di sekitar bagian mana nih? Sekitar CT kayaknya. Yuk, tim 8 juga masih ada WS, tim 7 sendiri juga masih ada Yaxi, dan kini kita dari tim 5. Droyot. Yang kini kita mereka juga masih mencoba untuk menembak ke arah tim 2 yang ada di bagian depan.
kita dari tim 9 juga masih ada Waloh. Kali ini kita lihat mereka juga masih sedikit terbagi dalam rumah, masih terjadi pertemuan jarak dekat. Dan di sini Kat Waloh sudah langsung mencoba untuk melakukan spamming, dan kini Kat Changsu juga berhasil mendapatkan satu player, masih mencoba untuk masuk di shotgun terus, dan kini Kat satu orang langsung di pick off. Dan kini Kat Changsu sudah mulai tertutup, artinya asap-asap mengepul di bagian dalam, cukup berbahaya. Dan kali ini kita lihat mereka juga masih berada tepat di sekitar bagian dari arah rumah Ele. Oke, masih terjadi baku tembakan cukup keras, dan kini kita dari arah tim 2 sendiri juga sudah ada pedal. Masih ada 3 orang yang kini kita lihat mereka juga sudah punya 9 poin kill nih. Ya, dan kini kita lihat masih ada 5 tim dengan 13 pemain. Killing spree. Oke, dan kini kita dari tim 12 juga masih ada ATC dan masih ada 4 orang, dan kini kita lihat mereka juga masih stay di sekitar bagian dari arah tower. Yuk, dan kini serang dulu set for U. Nampaknya masih berada di tempat yang cukup terbuka ya. Triple kill. Oke, dan kini kita dari tim 2 juga masih ada bedol, tim 12 juga masih ada ATC. Yang kini kita lihat masih ada 4 layar, dan mereka sendiri juga masih stay tepat di sekitar bagian pick ya. Dan kini kita dari arah tim 2 juga masih ada bedol dan masih ada 3 orang. Mereka juga sudah mulai mencoba untuk moving masuk ke reception. Dan kini kita dari arah tim 12 masih ada ATC dan masih ada 4 player. Yang kini kita lihat mereka juga masih berdiam diri tepat di sekitar bagian pick nih.
Yuk, dan congratulations untuk tim Yoga Badut yang namanya berhasil mendapatkan Buya di match pertama nih. Yoga Badut. Alpha Wolf, baby. I'm the leader of the pack. Skin senjatanya off. Alpha Wolf, baby. I'm the leader of the pack. Alpha Wolf, baby. I'm the leader of the pack. Alpha Wolf, baby. I'm the leader of the pack. Alpha Wolf, baby. I'm the leader of the pack. Alpha Wolf, baby. I'm the leader of the pack. Alpha Wolf, baby. I'm the leader of the pack. Alpha Wolf, baby. I'm the leader of the pack. Alpha Wolf, baby. I'm the leader of the pack. Alpha Wolf, baby. I'm the leader of the pack. Alpha Wolf, baby. I'm the leader of the pack. Alpha Wolf, baby.
Oke, balik lagi di Kalong Gaming, dan di sini kita latih match kedua, hanya ada 11 tim karena tadi satu orang nggak download map ya. Jadi untuk kalian yang ikut FT setidaknya download map dulu ya kan. Jadi ya gini, nggak kekick ya, kadang nggak cuma di Kalong Gaming sih, ada beberapa juga streamer yang kadang seperti itu. Ada peserta yang nggak download map, udah dikasih waktu tapi nggak download ya, terpaksa dikick ya. Jadi maklum, diharap tim ngerti supaya demi kelancaran bersama ya. Oke, dan di sini kita lihat tambahkan dari arah tim 10 juga masih ada gue. Masih ada 4 player, dan kini kita lihat mereka juga masih looting tepat di sekitar bagian low ground. Dan kini kita lihat tim 9 juga masih ada Waldi. Tim 11, 12 ada TC. Tim 1 juga masih ada Ki, yang kini kita lihat masih ada Bima, anak Bima, Ichi dan Jenderal. Yang kini kita lihat mereka juga masih stay tepat di sekitar arah Brasilia. Dan di sisi lain kini kita dari tim 2 juga masih ada Bedol, dan masih ada 4 orang. Yang kini kita lihat masih ada Dulcet, For U, Prayoga Saputra, oke, ada Bots dan Kira. Yang kini kita lihat mereka juga masih stay tepat di sekitar sentral nih. Tampaknya masih ada 11 tim, dan waduh, Bedol juga berhasil mendapatkan satu. Kali ini kita lihat dia sendiri juga langsung mencoba untuk mungkin menuju ke bagian depan ya, bakal langsung diburu. Dan kini kita dari tim 2 cukup cekap dan langsung mencoba untuk setup global tempat tujuan mereka. Di sini kita dari tim 12 sih, dari tim 2 Bedol juga masih mencoba untuk memberikan serangan saat orang langsung di tapping. Dan kali ini kita serang Prayoga Saputra, masih berada tepat sekitar bagian dari area merah, masih untuk bersiap-siap. Dan kali ini kita tampaknya mereka juga sudah punya 2 point kill. Dan kini kita dari tim 10 juga masih ada Ki, masih ada Bima, Ichi, dan kali ini kita mereka berhasil serang. Dan kawan Yoda juga harus mati di posisi ke-11. Dan masih ada 10 tim dengan 35 pemain. Dan kali ini kita lihat gue berhasil mendapatkan 4. Dan kini Katran juga masih ada 4 player, dan tepat di depan mereka sudah ada tim 6, bakal diburu. Di sini Katza langsung mencoba untuk moving, mendekat ke bagian depan saat orang di knockdown. Dan kini Katansa yang harus ditumbangkan dan dipulangkan lebih dulu. Di sini Kat Black White juga harus mati di posisi ke-10 ya. Keras.
Oke, dan kini kita dari tim juga masih ada pedol. Ini malah sinyalnya merah, nggak tahu kenapa inilah. Lah, merah terus, cok. Dan kini kita dari tim 12 juga masih ada ATC dan Aidil ganteng juga harus mati di posisi ke-9. Dan masih ada 8 tim dengan 31 pemain. Dan kini kita dari arah tim 11 juga masih ada Rans. Masih ada 3 orang yang kini kita masih ada Zah, Lexa, dan Rel. Yang kini kita lihat mereka juga sudah punya 4 poin kill. Jadi juga masih ada pedol, dan kali ini kita lihat mereka juga masih mencoba untuk menembak para pedol yang ada di bagian depan nih. Masih bisa di tapping, langsung diserang, dan kini ke serang Prayoga Saputra sudah bertap-tap, granat sudah dilempar, dan kini ke masih ada 7 tim dengan 27 pemain. Dan kini ke serang Prayoga sudah mulai mencoba untuk melakukan spamming ke bagian depan, dan di sini kita lihat tambahkan mereka juga sudah punya beberapa persyaratan yang cukup lengkap nih. Kini kita dari tim 12 juga masih ada ATC dan masih ada 4 player, dan kini ke serang Vince juga masih berada tepat di sekitar tenda. Dan kali ini kita lihat mereka juga sudah mulai mencoba untuk moving menuju ke bagian depannya. Oke, langsung bergegas mendekat ke sekitar bagian game side. Dan kini kita dari tim 11 juga masih ada Rans, dan masih ada 3 orang yang kini kat masih ada Zah, Lexa, Rel, dan Zah. Yang kini kita lihat mereka juga sudah mulai mencoba untuk moving menuju ke sekitar bagian depannya. Yuk, dan di sisi lain kini kita dari tim 10 juga masih ada Kue dan masih ada 4 player yang kini kita lihat mereka juga masih stay dari Brasilia. Tim 7 juga masih ada EXE, dan kini kita dari tim 5 juga masih ada Droyo yang kini kita lihat mereka juga masih stay tepat di sekitar arah Brasilia. Ini malah mobil-mobilan bareng loh, tim 2 sama tim 12 ya. Malah aliansi.
Yuk, dan di sini kita tambahkan dari kedua tim tersebut ada tim 2 dan 12 yang gini kita tambahlah mereka konvoy bareng ya, cukup ya. Cukup bersahabat kayaknya nih mereka. Langsung mencoba diputar dan kini kita dari tim 12 nampaknya juga sudah mencoba untuk menarik masuk ke sekitar bagian rumah Tayo. Di sini kita lihat mobil dari tim 12 sudah mulai terbakar ya. Oke, bakal langsung mencoba diburu. Di sini kita dari tim 2 masih mencoba untuk mengejar. Tim 12 ada satu orang yang nampaknya mencoba untuk pisah dari arah rombongan. Tapi di sini kita nampaknya buat memberanikan diri untuk mengejar sendirian ke arah tim 12 yang ada di sekitar bagian depan ya. Waduh, ini pertempurannya malah jadi ajang balapan kayak gini. Yuk. Udah kayak Ghost Rider dong, motornya itu kebakaran. Triple kill. Triple kill. Triple kill.
Triple kill. Yuk, tadi tinggal tidur bentar. Alpha Wolf, baby. I'm the leader of the pack. Alpha Wolf, baby! I'm the leader of the pack! Alpha Wolf, baby! I'm the leader of the pack! Alpha Wolf, baby! I'm the leader of the pack! Alpha Wolf, baby! I'm the leader of the pack! Alpha Wolf, baby! I'm the leader of the pack! Alpha Wolf, baby! I'm the leader of the pack! Alpha Wolf, baby! I'm the leader of the pack! Alpha Wolf, baby! I'm the leader of the pack! Alpha Wolf, baby! I'm the leader of the pack! Alpha Wolf, baby! I'm the leader of the pack! Alpha Wolf, baby! I'm the leader of the pack! Alpha Wolf, baby!
Eh, udah muncul ternyata. Oke, balik lagi di Kaleng Gaming di match ke-3 ya. Di Fast Tournament by Macha Story. Di sini kita lihat nampaknya juga sudah ada 9 tim yang sisanya nggak pada masuk. Bang, jangan lupa beri like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa di-share juga supaya channelku makin berkembang dan makin bersemangat kalau ngecast gitu kan. Untuk hari ini aku agak lemes sebenarnya. Gak tahu lagi sering sakit sebenarnya nih, makanya aku tuh kadang capek, agak cepet capek. Yuk, dan kini kita dari tempat juga masih ada Waloh dan masih ada 4 player, dan kini kita mereka juga masih stay di sekitar Southampton ya. Waduh, mantap nggak tuh, tabrak bos. First blood. New kill leader. Ya, dan di sini Galter Team 9 juga masih ada 4 player, dan sisanya kini Galter Team 9 ya, masih ada Waloh. Masih ada 4 orang, dan kini kita lihat mereka juga sudah mendapatkan beberapa persyaratan yang cukup lengkap, dan kini kita dari tim 10 juga masih ada gue. Tim 1 juga masih ada Ki, yang kini kita lihat masih ada Preman Bima, Anak Bima, Ichi, dan Jenderal. Yang kali ini kita lihat mereka juga masih stay tepat di sekitar dusun ya. Ya, ada tim 2 nih. Yuk, dan kini kita dari tim dan juga masih ada Bedol dan masih ada 3 orang yang kini kita lihat mereka juga masih looting di sekitar bagian dari arah Southampton. Oh, stone apa sih ini? Oh, bukan foundation. Dan kini kita dari tim 3 juga masih ada TC, tim 5 juga masih ada Droid, yang kini kita lihat mereka juga masih stay di sekitar arah Confirmant. Dari tim 6 juga masih ada BB, tim 7 juga masih ada EXE, yang kali ini kita lihat semua tim juga belum war ya. Semuanya masih rotasi, tapi nama karisis lain kini kita lihat ada tim 1 dan tim 5 yang sudah saling berdekatan. Oke, di sini kita lihat Ki juga sudah mulai muncul untuk pasang badan, terlihat suara tembakan, dan kini kita lihat tim 5 juga sudah ada Droid, yang kini kita lihat masih ada Bar, Lin, dan Man.
Triple kill. Ya, dan kini kita tampakkan dari arah tim 5 juga masih ada droid, dan kini kita mereka juga masih ada 3 orang, dan kini kita dari tim 6 juga masih ada BB, tim 7 juga masih ada reaksi, dan semuanya masih rotasi kemarinnya berperangan. Tapi nampaknya di sini kita dari tim 9 dapat kami tim 2, dan kini kita ramah dan memberikan serangan granat sudah lebar dan malah masuk di hati-hati bos, hati-hati tim 2, dan Yoga Badut juga harus mati di posisi ke-6 ya. Waduh, padahal tadi ada granat yang dilempar, untung nggak mati kau. Oke, dan kini kita dari tim 3 juga masih ada TC, tim 5 juga masih ada droid, yang kini kita masih ada 3 orang, dan kini kita mereka juga sudah mulai mencoba untuk moving menuju ke sekitar bagian depan nih. Triple kill. Quaternary kill. Triple kill.
triple kill. Killing spree. Triple kill. Shut down. Watery kill. Masih ada 3 tim dengan 6 pemain ya. Waduh. Dan kini kita dari tim 7 sendiri juga masih ada 4 orang, dan kali ini kita lihat mereka juga sudah punya 2 poin kill. Dan masa reaksi dan masa apa ya, ini kita lihat mereka juga sudah punya 2 poin kill nih.